Oke, di sini aku akan menjelaskan cara setting atau ganti bahasa dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris atau ke bahasa lain. Di sini kamu klik aja tuh bahasa ke setting dulu, terus bahasa note tuh kan, mau Inggris, Indonesia, nih kan, di sini aja kayak gini kan, aku bahasa Indonesia di sini. Kalau kamu mau ke Mandarin, kamu harus download lagi tuh 2.10 GB. Kamu harus download dan itu bisa buat, bisa makan banyak, you know, like memory like that. So yeah, semoga bisa membantu ya. Pergi ke setting, terus ya ganti bahasa itu aja.